pernyataan, pertanyaan ya. Pernyataan dalam apa? Ustazah Opi. Mungkin kalau boleh tahu apa sih kan pertanyaannya yang disampaikan tadi di ya. Dari tim kuasa hukum Ria-Ripi sendiri. Ya tentunya kami kan menanyakan sejauh mana saksi mengetahui permasalahan yang ada. Dan beliau menyampaikan semuanya lah. Dan kita nggak bisa sampaikan di sini, karena terlalu gosip. Berarti mengetahui juga ketika adanya, ketika mohon maaf kalau saya salah, ketika Rian memberikan apa nafkah untuk ibunya atau memberikan sesuatu kepada keluarga. Berarti Ustazah Oki mengetahui juga hal itu ya, atas curhatannya Ria-Ricis mungkin. Tadi tidak ada di dalam persidangan. Oh, tidak bahas soal itu ya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi mungkin ada di atas terlebih karena itu dari kapan ya, Pak? Percakapan keduanya antara Rian dan Ricis sendiri itu kapan? Itu kan udah juga disampaikan Mas. Kan udah dibaca kan waktu di awal. Tidak ada itu. Di dalam gugatan tidak ada. Tapi soalnya memang pasti dirajak. So, ya. Detailnya. Tapi kalau mengenai poin-poin apa yang mendasari gugatan itu kan sudah disampaikan sama Mas. Ada kan? Ada. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Hendra. Kita baru tahu dari saudara. Dari tadi dia bilang katanya dari pihak. Ya bagus dong, satu hal yang bagusnya bagus-bagus saja. Kita enggak nolak. Tapi kami baru tahu ini gitu. Mau kembali lagi ke apakah nanti akan menerima secara terbuka undangan dari pihak jemur yang untuk kita bersama? Ya kita tunggu aja, kan mereka yang menawarkan ya. Bang, kembali lagi ke tadi Bang, perihal hak asuh anak dan juga sejumlah nominal nafkah tersebut Bang, mungkin seperti apa sih Bang? Katanya tadi yang Abang jelaskan dari pihak sana juga menggugat juga Bang. Iya, memang begitu jawabannya mereka, meminta. Ya. Terus kenapa? Gimana Bang spesifiknya dengan lebih hak asuh dan gugatan anak tersebut? Apakah benar adanya apa namanya nanti ada pembagian harta gono-gini juga Bang? Tidak ada, kalau yang itu tidak ada. Bang Hendra tadi berarti pengennya gimana Bang? Berarti pengen diasuh bersama atau kok pengen sama Rian atau sama Ricis maksudnya gitu Bang? Lebih spesifik. Ya kalau secara undang-undangnya kan masih di bawah umur, ya tentunya kembali ke ibu tuh selama ibunya tidak bermasalah kan. Bang Hendra tadi pengacara Rian bilang kalau Okesiana Dewi ini punya sosok penting dalam hubungan mereka nih. Agar mereka kembali positif, akhirnya kembali ya. Damai gitu. Tanggapannya gimana Bang? Setuju gak Bang dengan? Ya, sangat setuju. Sangat setuju. Dan awal juga.